Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat pagi, good morning, happy Wednesday. Selamat berhari Rabu kawan-kawan. Okey kawan-kawan, jadi pagi ini saya nak buat sarapan. Sarapan bihun goreng. Untuk bahan-bahan dia ni saya dah sediakan. Okey, untuk bihun ni saya dah rendam ni. Lebih kurang 1 jam juga ni saya dah rendam dia. Alhamdulillah ni dah lembut. Ni saya rendam pakai air biasa je kawan-kawan. Saya tak pakai air panas sebabnya kalau kita pakai air panas bihun tu lembut sangat. Saya tak berapa suka, saya lebih suka rendam pakai air sejuk dan dia masih keras macam ni kawan-kawan. Apa dia? Okey, ni. Dan di sini untuk bahan topping dia saya nak pakai bakso juga. Sayur campur dan ayam. Kat sini saya tengah potong-potong ayam kawan-kawan. Kita ambil dada ayam. Kita ambil isi dia sajalah. Okey, jadi untuk bihun goreng kita hari ini mewah ya. Mewah. Tu dia. Sekali-sekala kita letak topping yang banyak, yang lengkap. Boleh ya kawan-kawan. Ni sebenarnya tadi abang dia nak minta buat nasi goreng sosis. Nasi goreng ayolah nasi goreng sosis. Tapi saya cakap, mami dah rendam bihun bang. Kita buat ni je. Bihun goreng. Abang, tolong ni. Okay, untuk ayam ni saya tak pakai semua ya. Kita pakai secukupnya saja. Yeah, di sini untuk bakso pun saya nak potong kecil-kecil. Untuk bakso saya pakai 10 biji ya kawan-kawan. Kita potong dia kecil. Next kawan-kawan, kat sini untuk bihun dia ni saya nak buang air. Okay, next untuk bihun dia saya tak potong je ya kawan-kawan, biar jadi panjang-panjang. Saya lebih suka makan bihun goreng yang dah panjang. Okay, sekarang saya nak letak dia kicap manis. Tapi ni sesuai selera kawan-kawan masing-masing ya. Kalau nak letak kicap manis sekarang boleh. Kalau nak letak kicap manis masa di atas kuali pun boleh. Kita campur dia siap-siap. Nanti kat atas kuali tinggal campur dengan seasoning dan bumbu rempah. Okey, ni saya rasa dah cukup. Kita letak tepi dulu. Okay, sekarang kita nak start dah kawan-kawan buat bihun goreng. Ni first kita masukkan minyak secukupnya. Next kita masukkan bumbu rempah. Okey kawan-kawan, sekarang saya dah start tumis bumbu rempah dia. Ini kita tumis hingga dia naik bau. Oh ya, tadi tu cili besar, bawang merah, bawang putih, itu saja. Sangat simple je kawan-kawan. Simple saja. Baby ada di bawah tu. Okey, sekarang kita boleh masukkan ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti anak-anak suka lagi ni. Hai baby. Dengan ni. Saya campur. Kita masuk je dia sekali.
dan juga bakso. Ha, tak apa kawan-kawan, kita masuk je dia semua sekali ya. Kacau dia sekejap. Ya sayang. Next, masukkan saus tiram. Ni saus tiram saya dah kering lah. Sekejap saya nak habis dah. Saya nak letak dia air. Ha, macam biasalah baby. Dia pergi peluk kaki. Macam mana nak gerak ni? Macam mana nak gerak? Duduk sini lah. Ni. Letak dia atas kursi. Tak. Ni kawan-kawan. Mana baby? Bye-bye dulu, baby. Bye. Saus tiram dah habis dah. Okay, masukkan saus tiram. Okay, next. Kita masukkan. Abang buat apa, bang? Boleh pergi mandi sekarang, nak? Masukkan sedikit garam. Apa tu? Wow, dia main Barbie. Dan juga penyedap rasa. Mana penuh? Dia pergi jilat penutup garam. Lepas tu kacau-kacau. Kita tunggu sampai ayam dia masak. Last kali baru kita masukkan bihun kita. Okey kawan-kawan, ini ayam dia dah masak. So sekarang kita dah boleh masukkan bihun kita. Kita masukkan semua. Susah ni kalau pakai satu sedek je. Kita kena pakai dua. Ya, okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa sayang? Kita kena pakai dua. Apa? Situ je tak boleh ni atas. Nak. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Baby. Macam mana ni tak siap lagi? Drama ada baby. Tak. Mami tak marah lah. Mami tak marah ya. Oh tak nak. Tak nak yang ni. Dia tak nak warna pink. Dia nak warna merah. Okay, kacau. Lepas tu siap dihidang. Ya. Alhamdulillah kawan-kawan, inilah dia bihun goreng kita hari ini. Bihun goreng campur bakso, campur sayur campur dan ayam raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cukup rasa. Garam okey. Penyedap rasa okey dan tak pedas. Tengok dia. Dan bihun dia tak lembek. Biasanya kalau saya beli bihun goreng kat luar dia lembek tau dan dia punya ni patah-patah. Saya kurang suka. Saya lebih suka macam ni. So baik buat sendiri je kan. Ha tu dia. Buat sendiri. Buat satu paket satu bungkus tu banyak dah jadi dia satu kuali. Boleh buat makan sekeluarga. Kalau beli kat luar, buat makan sendiri saja. Buat makan kawan-kawan. Uyo, anak mami dah handsome. Mana dia? Aduh dia. Ni adik punya. Mami ya. Tolaklah, tariklah dulu kursi tu pergi belakang. Sumpit nah. Okay, makan. Rasa macam mana? Baca doa dulu. Amin. Bakso. Yummy.
Apa bakso tak? Tak. Banyak bakso ni. Mami punya banyak ni. Nak. Ambil-ambil, jangan membazir. Pandai dia. Kenapa? Alhamdulillah kawan-kawan ni saya punya dah habis dah. Masya Allah. Abang punya pun dah nak habis. Baby punya pun dah nak habis. Semua pun dah nak habis. Tu dia. So kawan-kawan, untuk pagi ni sekian dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Bye baby. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye abang. Bye. Tu dia lesung batu pun ikut babai ya. Bye.